Pada optika geometri untuk soal nomor A21 diketahui tebal kaca kaca adalah kaca plan paralel adalah 4 cm dengan sudut datang adalah 60 derajat. Kemudian indeks bias kaca tersebut adalah 1,5. Yang ditanyakan adalah sudut terhadap garis normal cahaya setelah keluar dari kaca. Nah, kita menggunakan rumus n udara dikali sinus I sama dengan n kaca dikali sinus R. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung besar sudut bias pertama dari udara ke kaca. Maka kita masukkan nilainya menjadi 1 dikali sinus 60 derajat sama dengan 1,5 dikali sinus R. Nilai sinus 60 derajat adalah 1/3. Kemudian ini kita kali silang sehingga mendapatkan nilai sinus R sebesar 1/3 akar 3. Ini untuk nilai sinus R-nya. Kemudian untuk nilai R aksennya adalah N kaca dikali sinus R. Sinus R ini yang sudah kita dapat tadi. Sama dengan N udara dikali sinus R aksen. Sehingga nilai nilainya menjadi 1,5 dikali 1/3 akar 3. Sama dengan 1 dikali sinus R aksen. Maka sinus R aksen adalah 1/3. Dan kita mendapatkan sudut pembiasnya adalah sebesar R aksen sama dengan sinus 1/3 arkosinus 1/3, nilainya adalah 60 derajat. Dan jawabannya bisa kita lihat pada opsi C.